Baik kawan-kawan, selamat datang balik ke Vlog MMSC saya. So hari ini video sangat menarik. Saya nak buat satu eksperimen. So ini tentang water injection. Apa itu water injection? Teori dia sebenarnya ialah menggunakan sebahagian wap air masuk ke dalam intake engine supaya dia boleh menyejukkan udara untuk pembakaran yang lebih bagus. So kalau pembakaran lebih bagus, engine lebih power dan lebih jimat minyak. Tapi ini secara teori lah. So apa yang akan berlaku kalau kita masukkan sikit wap air masuk dalam intake engine? Jom kita lihat. Baik, untuk menyediakan alat water injection sebenarnya tidak susah. Okey, jom kita tengok diagram ini. Pertama sekali, sediakan satu botol minuman. Okey, kemudian kita kena buka dua lubang di botol minuman ini. Okey, untuk lubang pertama, tujuan dia adalah untuk membenarkan udara masuk ke dalam. Kita juga boleh tambah satu mini filter untuk menghalangkan habuk masuk ke dalam campuran air. Kemudian kena ada satu tube panjang sampai ke bawah botol. Sebab udara yang masuk mesti dicerup dalam air ya. Okey, lubang kedua adalah untuk udara yang telah campur dengan wap air keluar dari botol. Sambungkan vacuum hose kepada lubang keluar dan kita boleh tambah satu on-off valve kepada vacuum hose ini. Kalau tak nak pakai, kita boleh tutupkan valve ini. Kemudian sambung satu T-joint di hujung hose. T-joint ini akan sambung kepada vacuum hose dari engine. Akhir sekali, udara yang telah campur dengan wap air akan sampai ke bahagian intake untuk pembakaran di bilik piston. Okay, so inilah barang-barang yang diperlukan untuk water injection system. So, satu botol minuman. So, cap dia saya sudah ubah suai sikit lah. Dia original lubang di sini tapi saya tutup. Ini saya potong. Satu lubang lah. Lubang ini akan sambungkan soket ini. Okay, then kita masukkan air filter ini. Alright, macam ini saja. Dan sini kita sambungkan tube ini. Okay, ini dia. Okay, kita kena satu lubang sini. Okay, sudah siap. So nanti yang sini kita akan sambungkan vacuum hose. Okay. Kemudian ada satu control valve di sini. Dan ini kita potong.
Ini akan sambung ke hose vacuum dari engine. Oke, jom kita pergi pasang ke engine saya. Ah, sebelum itu. So, sini kita isikan air. Ataupun untuk kesan yang lebih bagus, saya boleh catang campur sikit metanol. Metanol ini sejenis alkohol lah. Tujuan alkohol ialah sebab alkohol dia boleh menyejukkan udara lagi cepat. Jadi udara sejuk masuk ke bilik pembakaran akan membantu pembakaran yang lebih bagus lah. Okay, jom let's go pasang. Kita kena pastikan botol ini tak ada leaking lah. Kalau leaking dia akan efek itu vacuum punya pressure. Okay, so saya kalau cek macam ini memang tak nampak ada leaking. Okay. Okay, saya akan cuba letakkan botol di sini. Okay, ketinggian dia ngam-ngam. So, vacuum yang paling dekat kepada intake adalah ini. Ini adalah untuk control yang aircon punya, aircon switch. So, kita cuba potong satu hose dan join balik sini. Okay, testing dulu. Okay, so dia macam ini, water di bawah, T joint. So dia akan sampai bagi your intake. Sekarang saya telah pasangkan itu water injection punya kit. Pertama sekali, engine kereta rasa ringan sikit lah. Bila kita tekan minyak, memang saya rasa ringan sikit. Dan engine juga dia senyap sikit lah. Memang ada perbezaan. Tapi bukanlah powerful sangat macam sudah tanpa turbo ke apa macam. Sedikit lah boleh rasa perbezaan dia. Kalau dari segi penjimatan minyak, ini kena update nanti lah, kena monitor dulu. So sekarang baru jalan beberapa km saja. So bottle saya yang pakai ialah lebih kurang 500 ml. Kita tengok berapa lama dia boleh tahan lah. Kena check berapa lama kita kena top up itu air campur dengan metanol. So nanti lepas kerja pada rumah saya check itu bottle dia kurang berapa. Okay. So ini sudah jalan 30 km. Air nampak masih banyak lagi ya. Okay, sekarang nak balik rumah baru habis kerja.
Tadi dari rumah sampai office lebih kurang 40 km lah. Tadi boleh nampak itu air masih banyak lagi. I think kurang sikit saja lah. So saya rasa itu bottle 500 ml, I think kurang-kurangnya boleh tahan 1 minggu lah. So bila memantu memang kereta rasa ringan sikit lah. And then semua kos saya buat termasuk itu alkohol, bottle semua kos tak melebih RM50. So saya rasa boleh lah berbaloi lah. Dengan kos RM50 boleh upgrade ski performance, saya rasa boleh try lah. Untuk yang suka DIY boleh cuba ini. Cuma kalau korang malas nak tambah air, then ini tak sesuai lah. So ini memang kena sentiasa kena top up air ataupun top up air campur alkohol. So itu alkohol kalau campur banyak lagi lebih berkesan lah. Okay, saya rasa okay, baik, saya rasa video sampai sini lah. Kalau ada persoalan boleh komen bawah. Untuk water injection kit ini saya ada list di dalam description lah, boleh korang boleh cari. Okay. Laju pun ringan sikit. Okay, ini saja untuk hari ini. Jumpa lagi di next video. Bye.